ini adalah siklon terbesar kerana berada pada jarak paling dekat dengan bumi sejak 68 tahun lalu. Secara langsung dari Menara Kuala Lumpur, untuk laporan wartawan Suzy Nak Hidayat Yaakob. Silakan Suzy. Rakan setugas di Sri Pentas langsung dari Sukadat Nara Kuala Lumpur ini, saya dan juga pengunjung-pengunjung di sini sememangnya tidak sabar lagi untuk menyaksikan fenomena super moon penuh yang mula kelihatan pada jam 7.45 malam tadi. Walau bagaimanapun pada malam ini bulan super moon ini agak sukar untuk dilihat memandangkan awan yang begitu tebal, mendung dan juga sedikit berkabus. Apa yang saya boleh pergi kongsikan kepada penonton TV 9, menurut kenyataan yang dimaklumkan oleh agensi Angkasa Negara Angkasa, fenomena supermoon kali terakhir dilihat pada 28 September tahun lalu. Sebaliknya pada malam ini dijangka kita dapat melihatnya 14% lebih besar dan 30% lebih cerah daripada biasa. Dan menurut angkasa juga, fenomena supermoon ini sebenarnya tidak mencetuskan bencana besar. Namun, ekoran daripada kesan tarikan graviti yang terlalu kuat antara bumi dan juga bulan akan menyebabkan kejadian air pasang besar berlaku. Dan antara negeri yang dijangka terjejas adalah Selangor, Kedah, Penang dan juga Johor. Dan berbalik kepada tinjauan saya di sini, saya dan juga pengunjung dan juga pengamal media sendiri sama-sama menanti untuk menyaksikan supermoon penuh pada malam ini. Dan untuk memperkatakan dengan lebih lanjut mengenai keadaan di sini, bersama saya pada ketika ini Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur Encik Mio Syahril Anwar Ahmad Ragat. Baik Encik Mio, terima kasih kerana sudi untuk bersama TV9. Terima kasih. Baik, apa kelebihan lokasi Menara Kuala Lumpur ini untuk melihat fenomena supermoon? Kalau kita lihat, ramai sebenarnya mengambil peluang untuk berada di Menara Kuala Lumpur ni pada ketinggian sebenarnya 300 meter. So kalau kita tengok dari segi kemampuan dia 360 darjah, orang kata kurang gangguan lah dari segi untuk melihat terus ya. Keadaan bulan cuma malam ni saya rasa awan yang tebal mengganggu sikit kita penglihatan penuh supermoon yang dinanti-nantikan oleh pengunjung-pengunjung di Menara Kuala Lumpur. Baik Encik Mio, berbanding semalam, apa yang boleh dikongsikan hasil daripada pemerhatian pihak Menara Kuala Lumpur? Semalam sebenarnya memang bulan kelihatan begitu jelas sekali, terang dan juga kelihatan lebih besar. Sebenarnya dari pukul 8 lebih, saya 8.30 macam itu, kita mampu melihat bulan yang begitu cantik. Sebab saya rasa ramai pada hari ini cuba mengisi peluang untuk berada di Menara Kuala Lumpur untuk melihat dengan lebih jelas keadaan dipanggil supermoon ya, yang kita war-warkan sekarang ini. Okey, baik. Terima kasih Encik Mio kerana sudi untuk bersama TV9. Dan sedikit perkongsian daripada saya, sebenarnya fenomena supermoon ini juga dikaitkan dengan tindakan pelik manusia. Contohnya seperti di Australia, pihak polis di negara itu percaya bahawa fenomena supermoon ini akan mengakibatkan jenayah pelik berlaku di negara itu. Dan saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari Sukadat Negara Kuala Lumpur. Saya serahkan kembali kepada rakan setugas di sana. Silakan.